Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, di hari yang terbaik bagi kaum muslimin, di hari yang penuh barokah, khususnya di pagi hari ini, di pagi hari, hari Jumat, kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis nasihat, yaitu majelis ilmu. Kita senantiasa berupaya dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, dan tentunya di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan tentang fikih Ramadan yang saya kutip dari kitab Al-Wajiz min fikhis sunnah wal kitabil aziz. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum puasa, kemudian keutamaannya, dan kepada siapa puasa itu diwajibkan. Kemudian juga pilihan bagi orang yang sakit dan safar, apakah lebih baik puasa atau tidak puasa, maka tergantung tingkat kesulitan dan tingkat beratnya sakit tersebut. Bagi orang yang sakit kemudian masih kuat berpuasa, atau dengan kata lain bila berpuasa tidak membahayakan dirinya, maka berpuasa walaupun sakit itu lebih baik daripada berbuka. Berpuasa lebih baik daripada mokel lah ya istilahnya. Begitu pula orang yang safar, bila safarnya itu tidak berat sehingga ketika dia berpuasa tidak menimbulkan mudarat dan kepayahan misalkan, maka berpuasa saat safar lebih baik daripada berbuka. Namun bila sakitnya membahayakan dirinya atau safarnya juga berat, maka lebih direkomendasikan untuk tidak berpuasa. Bahkan kalau sedang sakit, kalau puasa membahayakan dirinya, puasa menjadi haram hukumnya. Berdasarkan ayat yang umum, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Seandainya kalau memang berpuasa itu sedang sakit dan sakitnya parah dan membahayakan kesehatannya, maka tidak boleh berpuasa. Walaupun Bapak Ibu jamaah sekalian, secara umum puasa itu menyehatkan tentunya, namun pada kondisi yang kritis di mana seseorang bisa jadi butuh nutrisi yang banyak, maka direkomendasikan untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain atau mengkodonya.
Ini sudah kita bahas yang terakhir kalinya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa, di antaranya para manula, orang yang berusia lanjut dan sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka tidak ada qadha baginya. Karena tidak mungkin orang yang sudah berusia lanjut dalam kondisi lemah lalu mengqadhanya, karena saat ini sudah tua, apalagi bulan depan, apalagi setengah tahun lagi, apalagi setahun lagi, lebih tua lagi. Sehingga syariat Allah begitu indah, orang kalau sudah sangat sepuh usianya dan tidak kuat berpuasa, maka tidak membayar puasanya dengan qadha, tidak mungkin, karena semakin hari semakin tua, semakin lemah. Maka solusinya adalah dengan membayar fidyah. Begitu pula orang yang sakit, yang sifatnya kronis atau menahun, atau dengan kata lain sakit yang waktunya cukup panjang, atau bahkan diponis oleh tim medis sakitnya kemungkinan tidak bisa sembuh, maka tidak mungkin juga mengqadha puasa, maka juga membayar fidyah. Allah menyatakan, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan orang yang tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak ada qadha baginya, dan baginya harus mengganti dengan membayar fidyah, dan itu diwujudkan dalam bentuk makanan untuk fakir miskin. Sehingga jelas definisinya, fidyah itu pengganti puasa bagi orang yang tidak kuat berpuasa berupa makanan, dan targetnya fakir miskin. Sehingga kalau berupa selain makanan diberikan kepada fakir miskin, maka tidak sah bayar fidyahnya. Misalkan seperti saya contohkan, diganti dengan uang, dengan harapan uangnya nanti dibelikan makanan, tapi kan belum pasti. Bisa jadi kita kasih uang, uangnya dibelikan untuk pulsa listrik atau untuk kuota internet. Walaupun fakir miskin sekarang kan juga punya HP semuanya, Pak, dan butuh kuota, sehingga tidak tepat sasaran uangnya dibelikan kuota internet bukan untuk makanan. Sehingga kalau fidyah itu dirupakan uang, ada kemungkinan dibelikan untuk hal lain selain makanan. Kemudian sudah berupa makanan tapi targetnya salah, yaitu bukan fakir miskin, maka juga tidak termasuk kategori yang sah, karena jelas to'amu miskin, makanan bagi fakir miskin. Sehingga kalau ada orang yang membayar fidyah kemudian dirupakan, diwujudkan dalam bentuk takjil misalkan, bisa saja dimakan oleh fakir miskin, bisa dimakan juga oleh agnia, orang-orang yang kaya. Orang yang berbuka di masjid tidak semuanya miskin. Di Masjid Al-Hidayah mungkin semuanya kaya gitu ya, insya Allah. Maka tidak tepat sasaran juga. Harus betul-betul to'amu miskin, makanan untuk fakir miskin. Cara yang termudah, sebagaimana sahabat Anas bin Malik ketika usianya lanjut. Anas bin Malik ini salah satu sahabat dari sahabat Ansor yang terkaya dan panjang umurnya serta paling banyak anaknya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah sholat sunnah di rumah tersebut dan mendoakan kebaikan untuk keluarga Anas bin Malik. Lalu Ummu Sulaim, ibunya, ibunda dari Anas bin Malik, meminta atau request kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini pembantu kecilmu yaitu Anas bin Malik, karena beliau 10 tahun mengabdikan dirinya untuk menjadi pembantu rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari usia 10 sampai usia 20 tahun. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, pembantu kecilmu tolong didoakan dengan doa yang khusus. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma akthir maluhu
wa waladuhu wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah Anas bin Malik itu harta yang banyak dan juga anak yang banyak, dan berikan barokah pada harta dan anaknya. Maka beliau termasuk sahabat Nabi yang berusia kurang lebihnya 103 tahun, memiliki 80 anak, dan termasuk sahabat Ansor yang terkaya. 80 anak. Ada yang bertanya, iku ibu epira Ustaz? Mboten semerap kulang ya. Napa niku ibu tunggal? Ngekirangan ya. Mboten semerap teng sirohnya tidak disebutkan. Apa bisa seorang wanita selama hidupnya melahirkan bayi 80 kali, bisa enggak, Pak? Ada kemungkinan, Pak? Kalau enggak ada kemungkinan, berarti istrinya lebih dari satu, mungkin ya. Bisa jadi 4, masing-masing 20 misalkan, bisa. Kalau sendirian satu ibu melahirkan 80 anak, lumayan berat itu. Ibu-ibu sekarang putra-putrinya di bawah 5 itu udah berat ya. Wis loro ae abot. Enggak usah nambah ya, Pak. Loro abot. Sampean ae sing nambah, Pak. Wonten-wonten, Pak. Wah, kaenakan nek niku. Boten nggih. Jarang ya sekarang yang punya putra lebih dari 10, sudah jarang. Walaupun ada, sudah jarang. Apalagi bagaimana 80-an. 80 anak. Nah, maka Anas bin Malik usianya lanjut. Di usianya yang lanjut, beliau merasa berat. Sehingga mudahnya beliau itu adalah mengundang fakir miskin berjumlah 30 orang selama 30 hari. Disuruh makan. Jadi masak, diundang ke rumah, beliau makan-makan. Khusus fakir miskin orangnya 30 orang, maka sudah cukup untuk 30 hari. Itu yang paling mudah. Atau bisa juga dibagikan kepada fakir miskin. Misalkan titip sama Abah Pri, Bahri, saya mau bayar fidyah. Panjenengan kan sumrep wong-wong sing biasanya membutuhkan. Nah, misalkan mboten ngerepotkan, bisa dititipkan. Berupa wujudnya makanan, misalkan ya. Makanan di pagi hari itu sarapan, beliau biasanya keliling, nah, bisa disampaikan. Dan itu tidak harus di bulan Ramadan, ya, bisa di luar Ramadan. Ya. Yang penting wujudnya makanan dan untuk targetnya fakir miskin, itu sudah selesai. Satu porsi makanan, satu kali makan untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Ya. Bagaimana dengan wanita yang mengandung dan juga menyusui? Apakah termasuk orang yang harus mengqadha atau membayar fidyah? Ya. Maka pendapat yang lebih kuat insyaallah, ya, sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya wanita yang mengandung dan menyusui tidak wajib qadha dan juga termasuk orang yang membayar fidyah. Karena ada kemungkinan, walaupun tidak selalu, wanita yang mengandung, misalkan saat bulan Ramadan, bisa jadi di luar Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya masih mengandung. Waktu puasa, usia kandungannya misalkan 4 bulan atau 5 bulan, lah katakan yang agak berat. Waktu puasa usianya 5 bulan. Mungkin dia merasa, ah saya kuat puasa, saya kuat untuk berpuasa walaupun mengandung. Tapi bisa jadi punya rasa khawatir, kalau saya puasa nanti bayi saya bagaimana ya. Maka ini juga termasuk yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka kalau waktu bulan puasa, bulan Ramadan, usia kandungannya 5 bulan, maka bukankah kita tahu bahwa wanita mengandung itu berapa bulan? 9 bulan 10 hari kurang lebihnya ya. Berarti masih tersisa 4 bulan setelah Ramadan. Jadi setelah bulan Syawal kandungannya jadi 6 bulan, kemudian setelahnya 7 bulan, 8 bulan, semakin berat. Maka sudah tersisa kurang lebih 4 bulan di luar Ramadan. Tersisa 6 bulan, maka bayinya lahir, kena nifas. Nifasnya berapa lama ibu-ibu? Anggaplah satu bulan ya, ada bu ya, satu bulan.
macam-macam ya, ada yang 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 1 bulan lebih, sudah tersita lagi di luar Ramadannya untuk nifas. Kemudian setelah itu menyusui bayinya, tersita lagi ya. Terus kapan bayar qadonya? Maka pendapat yang lebih kuat untuk wanita yang mengandung adalah tidak mengqadha puasa ketika dia meninggalkan puasa, tapi membayar fidyah. Termasuk juga yang menyusui, karena disyariatkan di dalam Islam bila mampu, dan ini sangat dianjurkan, menyusui anak-anak itu kurang lebihnya haulaini kamilain, 2 tahun secara sempurna. Ibu-ibu kalau yang masih punya bayi, diusahakan disusui sampai 2 tahun. Itu menurut pandangan Islam dalam Al-Quran. Dan diusahakan disusui sendiri atau dengan susu manusia ya, walaupun bukan sendiri. Susu manusia itu artinya tidak harus ibunya, mungkin dititipkan orang disusui. Yang penting susunya, air susu yang sejenis dengan bayinya, yaitu susu atau yang disebut ASI ya, air susu ibu. Ini lebih direkomendasikan bila tidak ada halangan, ibunya sakit misalkan ya. Maka diusahakan lebih baik ASI. Kalau memang sudah sangat terpaksa, bisa dengan ASS alias air susu sapi ya, bukan ASI lagi ya. Maka bagi yang menyusui tentunya sangat berat dan bisa jadi 2 tahun, maka kapan pula untuk mengqadanya? Maka juga pendapat yang lebih kuat untuk wanita yang menyusui tidak kuat berpuasa atau khawatir dengan bayinya, maka dia bisa membayar fidyah sebagaimana orang yang sudah usia lanjut dan yang sakit tidak sembuh-sembuh. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian arkanus saumi, rukun puasa. Dimana kalau rukun itu tidak ada salah satunya, maka tidak sah sebuah ibadah. Rukun Islam salah satunya tidak ada, misalkan sholat, maka tidak lengkap, tidak sah keislamannya, tidak benar. Rukun sholat, ada salah satu rukunnya yang hilang, maka tidak sah sholatnya. Rukun puasa, salah satunya hilang, maka tidak sah puasa itu. Dan rukun puasa sangat simpel, hanya 2. Yang pertama, an-niyah, yaitu niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yujammi'i siyamu qabla al-fajri fala siyama lahu. Atau dalam hadis yang lain, malam yubayyitin niyat fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sebelum waktu subuh, maka tidak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah yang boleh niatnya dadakan ya, seperti tahu bulat digoreng dadakan boleh. Maksudnya ketika tadi malam tidak niat puasa, kemudian pagi harinya kira-kira jam 8 misalkan punya inisiatif, saya pingin puasa, itu puasa sunnah dengan syarat paginya belum makan pecel ya, belum makan apapun. Dari bangun, belum minum, belum makan, jam 8 berniat saya ingin puasa sunnah, maka dibolehkan dan sah puasanya. Adapun puasa Ramadan, maka niatnya harus sebelum terbit fajar atau di malam hari. Dan ini menjadi rukun dari puasa, karena niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan juga niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Maka niat puasa harus ada sebelum terbit fajar di malam hari. Dan itu tidak harus diucapkan ya. Ketika kita dalam hati sudah niat, besok saya puasa, sudah sah ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisyams. Rukun yang kedua, yang terakhir adalah
menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Setelah niat, yang kedua, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Maka ini rukun dari puasa. Lalu apa yang membatalkan puasa? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah tentunya kita harus punya dalil. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu hukumnya haram, kita tidak boleh ibadah. Maka menjadi boleh ketika ada dalilnya, ada perintahnya. Sehingga setiap orang tidak boleh berkreasi dalam beribadah. Saya tak bikin acara ibadah atau ritual khusus sementara tidak ada dalilnya. Kita tahu tata cara ibadah karena diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua hal yang berkaitan dengan ibadah, kita mengikuti apa yang diarahkan, dibimbing oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tentang perkara yang membatalkan puasa, mayoritas kaum muslimin meyakini banyak sekali pembatal-pembatal puasa, dan itu mayoritas kebanyakan dari pendapat, ya. Adapun yang berdasarkan dalil sebenarnya singkat sekali. Yang membatalkan puasa disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi ada 6. Walladzi yubtiru bihi shaimu sittatu asya. Yang membatalkan orang yang berpuasa itu ada 6. Ini yang ada dalilnya, adapun lainnya pengembangan dari para ulama dari hasil kias misalkan. Apa saja yang 6 itu? Yang pertama dan kedua, karena digabung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi, yaitu al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum disengaja. Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa dia makan dan minum padahal sedang berpuasa, maka puasanya dilanjutkan, sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberinya makan dan minum. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelupa. Kira-kira Bapak Ibu jamaah sekalian enak jadi pelupa napa boten? Ya. Ditagih orang, sampean duwe utang lali. Jadi pelupa. Tapi nih wayahe bojone gajian gak lali. Pak, endi duite Pak? Sampe lak gajian. Kok gak lali? Ya, ada kalanya orang itu lupa, sedang berpuasa lalu makan dan minum. Berapapun banyak makanan dan minum yang dia makan dan dia minum, kalau memang betul-betul lupa, maka tidak batal puasanya. Ya. Walaupun imbuh 2 piring. Wah, antengnya gitu ya. Biasanya sarapan 2 piring, makan minum teh cek kurang ambek kopi sekalian. Wah, sebelahnya orang nak gedang, wah sekalian cuci mulut. Habis makan gedang, kok nak camilan, makan camilan. Baru ingat lah, aku lak poso wis warek. Maka tidak batal puasanya, itu rezeki dari Allah bagi para pelupa, ya. Asal jangan pura-pura lupa atau juga setelah ingat diterus-teruskan. Ya. Wis kadung enak rek, wis lanjut. Daripada keseretan tak lanjut ae alasane. Nah, tetap batal kalau itu ya. Tapi kalau lupa, betul-betul lupa, maka tidak batal puasanya dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau makan dan minum disengaja, maka membatalkan puasa. Yang ketiga, al-qai'u amdan, muntah disengaja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, hadis riwayat Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dar'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un, wa man istaqa'a amdan falyaqdi."
Siapa yang terpaksa muntah maka tidak ada qadha baginya, tidak batal puasanya. Dan siapa yang bersengaja berusaha untuk muntah maka dia harus mengqadha karena puasanya batal. Kalau kita sedang puasa spontan munek-munek biur muntah maka tidak batal puasanya, dilanjutkan. Tapi kalau disengaja diorok-orok, ayo muntah, nah itu batal, membatalkan puasa. Jadi 1, 2, 3 makan, minum dan muntah dengan syarat disengaja. Kemudian yang keempat dan kelima, al haidu wan nifas. Walau fil lahdatil akhirati minan nahar li ijma'il ulama alaih. Haid atau nifas itu darah yang keluar dari wanita, dari nun sewu, dari kemaluan wanita, baik itu menstruasi yang bulanan ataupun nifas, darah yang keluar sebelum atau saat dan setelah proses melahirkan. Walau fillah dotil akhirah minan nahar, walaupun nun sewu keluarnya itu sesaat menjelang berbuka, misalkan berbukanya atau adzan maghribnya 17.30 lalu 17.25 datang bulan. Kan tidak bisa direncanakan ya Pak, tidak bisa diagendakan, tanya sama ibu-ibu, tidak bisa di planning. Ojo saya ya, engkau ayah tidak bisa. Ya. Tidak bisa di setting. Kurang 5 menit maghrib, waduh datang tamunya. Maka puasanya batal dan harus mengkodoknya. Jangan pernah berpikir, mana kurang 5 menit, tidak usah batal. Nah, tetap batal. Dan juga jangan berpikiran nanti kan cuma 5 menit, nanti nyaure ya 5 menit. Ya tetap penuh ya Bapak Ibu. Tetap seharian. Jadi 1 makan, 2 minum, 3 muntah, semuanya disengaja. Yang keempat, kelima adalah haid dan nifas. Yang terakhir, yang keenam, al-jima, yaitu hubungan intim. Bahkan ini selain membatalkan dan harus kafarat, ada kafaratnya. Ada dendanya kalau orang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Kalau di malam hari bebas, monggo sebebas-bebasnya. Allah nyatakan uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halal bagi kalian, halal ya, silakan untuk berhubungan intim di malam hari bulan Ramadan. Oke, silakan. Setelah tarawih biasanya ya. Nek sebelum tarawih, nggih monggo nek kober. Nggih sempat. Bebas pokoknya setelah adzan maghrib sampai datangnya waktu subuh, maka boleh berhubungan intim. Adapun di siang hari membatalkan puasa dan ada kafaratnya, yaitu kafaratnya memerdekakan seorang budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu juga memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Maka harus dihati-hati. Nah, ini 6 perkara yang membatalkan puasa. Adapun turunannya atau dari hasil kiasnya para ulama, artinya kias ini diserupakan atau dianalogikan dengan pembatal ini, maka juga bisa membatalkan puasa. Seperti misalnya memasukkan obat sebagai pengganti makanan. Ya. Obat kalau yang dimakan jelas itu membatalkan puasa ya. Jangan beralasan aku kan loro ya, tak ngombe mixagrip bleng. Ya tetap batal. Ya. Tapi kalau obatnya itu tidak melalui mulut, lewat infus, lewat suntik. Lihat dulu, kalau itu suntikan obat biasa, disuntik antibiotik, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau itu disuntik nutrisi, ben enggak lemes rek poso tak suntik jelas. Ya. Maka ini sama dihukumi dengan makanan dan minuman termasuk infus. Bagi yang pernah diinfus bisa merasakan infus itu seger. Apalagi digerocok, dibuka jeruk seger. Terus ada orang alasan ben seger digerocok infus ya tetap tidak sah puasanya karena dianggap sebagai makanan. Lah aku boten mangan ya niki tapi rokokan. Rokok kan duduk panganan, duduk minuman. Gimana Pak? Batal apa batal ini Pak? Ya, tetap dianggap sebagai makanan atau minuman ya. Karena
Orang Arab mengatakan orang sedang merokok itu di dalam bahasa Arab namanya syurbud dukhon, minum asap. Ya, syurbud dukhon, meminum asap. Ya, walaupun berupa asap, tetap membatalkan puasa. Wah, berarti nek ngono belu kendaraan berarti batal Ustaz. Nah, kan enggak sengaja. Nek panjenengan sengaja naik ke cerobongnya Ciwi, isep, ya itu disengaja namanya. Kalau ini kan masuk begitu saja ya. Makan saja tidak disengaja tidak batal ya Pak, atau karena lupa ya. Jadi ada yang tidak termasuk makanan secara langsung tapi diidentikan dengan makanan ya, seperti tadi ya. Rokok atau misalkan obat-obatan pengganti makanan ini juga membatalkan. Termasuk juga yang diidentikan dengan jima, yaitu nun sewu mengeluarkan mani walaupun tanpa jima. Seperti nun sewu orang masturbasi. Kalau disengaja maka keluar mani maka puasanya batal walaupun tidak berjima. Adapun kalau keluarnya tidak disengaja, misalkan ihtilam atau mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. Habis duhur tidur bangun loh kok mimpi basah. Ya cukup mandi janabat dan puasanya dilanjut, tidak membatalkan puasa. Nah, selebihnya adalah pendapat dari para ulama. Sampai-sampai ada pendapat yang memang begitu memberatkan. Sampai nun sewu ada dalam salah satu pendapat madhab Syafi'i, orang yang buang air besar di sungai, nun sewu kan itu masuk tenggelam ya, turun ke sungai terus tenggelam. Nah ini ku nun sewu bisa minum lewat bawah katanya gitu, sehingga membatalkan puasa. Nah, ini terlalu memberatkan, kita tidak mendapatinya dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian juga tidak bisa diidentikan dengan makanan atau memakan dan minum ya. Karena tidak mungkin makan dan minum lewat situ. Justru di situ pembuangan, bukan menghisap tapi membuang. Maka yang pokok adalah dalam hadis Nabi tadi ada 6. Makan, minum, muntah disengaja, 1, 2, 3. Kemudian haid dan nifas. Kemudian jima, yaitu hubungan suami istri. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Saya simpulkan. Yang pertama, bagi yang sakit atau safar, maka bila puasa memungkinkan lebih baik puasa, kalau tidak memungkinkan lebih baik berbuka. Bagi orang yang tidak kuat puasa karena usia maupun karena sakit yang kronis, maka tidak perlu puasa, cukup membayar fidyah. Begitu pula bagi wanita yang mengandung dan menyusui, membayar fidyah yaitu makanan untuk fakir miskin, satu kali makan untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Lalu rukun puasa ada 2, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan 6 perkara yang membatalkan puasa, 1, 2, 3 makan, minum, muntah disengaja, 4 dan 5 haid dan nifas, yang keenam adalah jima. Dan segala sesuatu yang diidentikan dengan makan atau minum, termasuk juga diidentikan dengan jima, maka itu juga membatalkan puasa. Ini sebagian dari fikih Ramadan yang kita bahas pada 2 pertemuan. Insyaallah satu pertemuan masih ada satu pembahasan lagi tentang sunnah-sunnah selama puasa. Kemudian juga perkara-perkara yang dibolehkan saat berpuasa itu apa saja, insyaallah di pekan depan bila masih ada umur dan kesempatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang dan kesehatan lahir dan batin, serta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.